Pada hari ini, tanggal 10 Juli tahun 2022, kami melakukan kurban Brilian Berbagi Kebahagiaan Kurban. Hari ini kita melakukan pemotongan sapi dan kambing. Sapi sebanyak 6 ekor dan kambing sebanyak 4 ekor. Yayasan Baitul Mal Brilian Regional Office Padang hari ini itu di 3 titik, yaitu di kampus BRI Padang, di Masjid Kebenaran, dan juga di Musala Ihsan di Ketaping Padang. Sapi yang kami potong berasal dari binaan YBM dari Brilian Farm yang ada di Solok. Jumlah sapi yang begitu banyak, banyak kita salurkan ke masyarakat juga, dan kami juga membeli dari sana juga. Terima kasih YBM telah memberdayakan masyarakat dengan sentuhan langsung secara ekonomi, mempunyai nilai tambah. Hari ini saya berkurban untuk anak saya, bergabung dengan yang lain, teman-teman yang lain di sini, untuk satu sapi. Nyoba aja sih, pertama kali kurban lewat YBM. Ya kebetulan pas saya juga lagi di Kamil tugasnya, jadi ikut meramaikan lah. Terima kasih kepada para muda yang berkurban di Yayasan Baitul Mal Brilian RO Padang. Ini menjadi keberkahan bagi kita semua, bagi mudohi dan juga bagi kami YBM Brilian RO Padang dalam melaksanakan kurban ini. Terima kasih YBM Brilian. Semoga berkah selalu dengan daging kurbannya ini.